teman-teman, perkenalkan nama saya Triagus Anggoro. Saya selaku tim kapten Yacaranda generasi 9. Komunitas Yacaranda sendiri bergerak di bidang riset dan inovasi tentang kendaraan listrik dan kendaraan hemat energi. Adapun produk yang telah dihasilkan dari tim Yacaranda UGM sendiri, yang pertama adalah mobil Sportscape EV3 Evo, yang kedua adalah mobil Sportscape Ethanol 1, dan yang ketiga adalah e-tram, electric tractor multifunction. Adapun beberapa prestasi setahun kebelakang yang telah ditorehkan dari tim Yacaranda UGM sendiri, yang pertama adalah batch akselerasi di kompetisi Formula Student Electric Championship di IMS Jakarta. Yang kedua, juara 3 kategori agrikultur di PLNS 2022. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya, saya Yogi Lamruswara sebagai technical leader tim Yacaranda UGM. Di teknis sendiri, memiliki tanggung jawab untuk melakukan perancangan, manufaktur, riset, perbaikan, dan perawatan dari produk tim Yacaranda. Untuk melakukan tugas tersebut, kami terbagi menjadi 5 divisi. Yang pertama, ada divisi engineering design. Di divisi ini, memiliki tanggung jawab perancangan keseluruhan produk, simulasi, analisis statis seperti finite element analysis, dan dinamis seperti computer fluid dynamic. Yang kedua, ada divisi body and frame. Di divisi ini bertanggung jawab untuk membuat prototipe dan manufaktur chassis dan body, mobil listrik, hemat energi, dan produk lainnya. Yang ketiga, ada divisi drive and powertrain. Divisi ini bertanggung jawab untuk memanufaktur semua sistem pemindah daya, sistem suspensi, sistem kemudi, sistem pengereman, dan melakukan kalkulasi vehicle dynamic. Yang keempat, ada electrical. Nah, electrical bertanggung jawab pada semua sistem kelistrikan, monitoring, dan pengambilan data kendaraan. Terdapat 3 subdivisi di electrical. Yang pertama, telemetry and data acquisition. Yang kedua, battery and wiring system. Yang ketiga, control system dan safety system. Yang kelima, ada engine. Engine bertanggung jawab untuk riset, perancangan, dan manufaktur elemen-elemen pada sistem mesin bakar serta tuning engine control unit atau EC. Halo, kenalin aku Firman Sinung Nugroho dan di sini sebagai managerial leader dari tim Yacaranda UGM. Managerial sendiri berfokus pada administratif dari tim Yacaranda UGM tentang persuratan, proposal, dan juga lembar pertanggungjawaban serta yang berhubungan kepada mitra-mitra terkait. Dan juga managerial sendiri berfokus menjadi pengelola dari media sosial tim Yacaranda UGM.